aku diam dalam kelam. Kehidupan menjadi berbeda. Kebahagiaan semakin reda. Kedatanganmu dalam dunia, kini kau pun dianggap hebat, mengobrak-abrik seluruh isi dunia. Perjamuan semuanya mengurung diri, berkumpul bersama kehangatan keluarga, mengingat kembali Tuhannya. Dalam bahasa umum yang dimaksud dengan istilah jarak adalah tenggang ruang, batas yang membuat dua atau lebih segala sesuatu terpisah. Dan itu sudah dianggap hukum oleh logika. Makin jauh makin terpisah, makin terpisah makin rentan putus hubungan, lalu senyap. Maka tak heran kalau kenangan kian lama kian dilupa. Kesulitan tambah kecil, tambah tak penting. Makin berkurang, akhirnya akan hilang. Tunggu sebentar ya. Halo ayang. Iya, aku kangen kamu tau. Aku baik-baik aja kok di sini. Kamu gimana ganteng? Ya, kamu tuh gak usah pikirin hal-hal yang kayak gitu. Kamu fokus aja ya. Enggak kok kamu gak ganggu. Masa iya kamu ganggu aku sih. Aku cuma lagi ada pemakanan aja lewat Zoom. Sebentar kok. Iya oke. Iya ya udah tenang aja. Aku pasti jaga diri baik-baik kok. Kamu juga ya. Kamu waspada di sana. Emangnya udah berapa banyak sih yang positif terinfeksi? Hah? 5.000. Enggak apa-apa. Ya udah kamu tenang ya. Oke, nanti aku kabarin lagi. Dah. Love you tuh sayang. Muah. Oh iya, gitu. Oke, maaf, sampai mana kita tadi? Oh iya. Tapi dijaga estetika. Yang dimaksud dengan jarak adalah yang bisa memutar balik kebenaran. Coba saja ingat, banyak konspirasi di dunia nyata yang justru bertentangan dengan logika. Misalnya, gunung. Gunung kalau kita lihat dari jauh justru bertambah indah. Contoh lain apa? Kampung halaman. Yang ditinggal semakin terbayang. Cinta. Semakin dia hilang, semakin dia beruang. Lalu apalagi kebebasan. Semakin sedikit, semakin menggigit. Dan petuah semakin padat, justru semakin melekat. Iya kan? Kalau kekasih, makin putus, makin mengelus. Atau makin putus, makin indus.
Karena itu, physical dan social distancing mesti direspon secara kreatif. Seruan pemerintah yang dimaksudkan untuk memotong mata rantai penularan COVID-19 itu memang membuat jarak kita satu sama lain tidak boleh berkurang dari 2 meter untuk mencegah terjadinya virus corona menambah korbannya. Tapi percaya gak sih? Walaupun kita berjauhan fisik, tapi justru hati kita lebih dekat 1000 kali lipat. Terterang, saya pribadi, tunangan saya adalah dokter relawan. Sudah sebulan di rumah sakit, berjuang untuk kemanusiaan. Tidak bisa pulang. Dan ya, pernikahan kami terpaksa ditunda. Tapi itu justru menstimulasi cinta kami setinggi langit. Ya, begitulah. Hal yang menurut logika umum mungkin tak menyenangkan, kurang berkenan di hati, ingin ditentang karena tak senang, dan sebagainya. Tapi, dengan memakai kacamata estetika yang tepat, semuanya bisa disihir menjadi mengasyikkan. Asal mau. Coba deh teman-teman lihat ke langit. Sudah berpuluh-puluh tahun langit kita butek digerogoti polusi. Hidup jadi tak sehat. Tapi baru beberapa pekan dunia digasak remuk redam oleh COVID-19. Baru sebulan beberapa negara memutuskan untuk lockdown. Dan kita menyambutnya dengan isolasi, PSBB, social distancing, sehingga segala aktivitas manusia terhenti. Semua kendaraan mematikan mesin, pabrik ditidurkan, dan manusia dilarang untuk menjadi makhluk sosialita. Tapi inilah hasilnya. Buka mata kalian sebuka-bukanya. Ya, Tuhan yang maha besar, belum pernah selama puluhan tahun langit ibu kota lebih biru dari biru. Secerah, sebersih, sedahsyat ini. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. 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 Apa? Enggak, memenjarakan semua perjamuan, semuanya mengurung diri, berkumpul bersama kehangatan keluarga, mengingat kehangatan.